Jadi kita turun kepada hadis yang seterusnya, yakni hadis Ubadah ibn Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari kalangan umatku sesiapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kalangan kami. Jadi menghormati orang yang lebih tua kepada di kalangan kita adalah sunnah. Termasuk sunnah Nabi SAW yang besar. Sehingga ada di kalangan salaf, dia kata kalau ada orang yang lebih tua daripada aku, orang yang salih. Orang yang lebih tua daripada aku walaupun sehari saja, aku hormat dia. Hormat dia, kan? Dan ulama salaf juga mengatakan kalau kita menghormat orang tua, pada waktu tua kita nanti, budak-budak pun akan hormat kita insya-Allah taala. Itu bukan hadis tu. Itu kata-kata salaf, ulama salaf.